Belum lama ini, momen pilu perpisahan seorang ayah dan anak viral di media sosial. Pasalnya, sang ayah terpaksa menitipkan putrinya di sebuah panti asuhan di kawasan Lembang, Jawa Barat. Melansir akun TikTok @duil18ra, video berdurasi 1 menit ini sontak menuai simpati publik. Dalam video, terlihat seorang anak perempuan yang menangis meronta-ronta. Sambil menjerit, ia berusaha menggapai sang ayah yang berdiri di depan pintu. Sedangkan, pria berjaket merah itu tampak berjalan menjauh meninggalkan putrinya. Tak mau ditinggal sang ayah, tangis bocah itu pun semakin pecah. Sementara itu, ada seorang ibu-ibu yang berusaha memeluk dan menenangkannya. Momen ini terasa semakin pilu kala sang ayah berpaling sambil mengusap air mata. Terlihat jelas bahwa sebenarnya ia tak ingin meninggalkan putrinya tercinta. Melansir keterangan video, rupanya sang ayah telah menjalani perjalanan yang jauh dari Jakarta menuju Lembang, Bandung. Pria tersebut dinilai sudah terlalu bingung sehingga terpaksa menitipkan sang anak ke panti asuhan. Kendati begitu, banyak warganet yang mengaku memahami kondisi sosok ayah tersebut. Mereka bersimpati dan memberikan komentar dukungan serta doa untuk ayah dan anak tersebut.